Potensi gempa berkekuatan magnitudo 8,7 dan tsunami berketinggian 29 meter di kawasan pesisir selatan Jawa Timur membuat BMKG Stasiun Geofisika Karangkates Malang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember melakukan pemetaan wilayah terdampak. Kedua badan ini meminta masyarakat di Pantai Puger Jember lebih waspada. Beberapa waktu yang lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan pernyataan bahwa gempa dengan magnitudo 8,7 dan tsunami 29 meter berpotensi terjadi di pantai selatan Jawa Timur. Hal itu membuat Stasiun Geofisika BMKG Karangkates dan BPBD Jember terus melakukan langkah-langkah antisipatif. Pemetaan wilayah terdampak pada 22 September dilakukan di kawasan Pantai Puger, Jember. Kedua badan itu juga mempersiapkan skenario terburuk jika ancaman tsunami besar benar-benar terjadi dan menerjang kawasan pesisir selatan Jatim. Sejauh ini BMKG dan BPBD terus melakukan sosialisasi ke masyarakat yang tinggal di pesisir selatan Jawa agar dapat melakukan antisipasi dini jika peristiwa itu benar-benar terjadi. Mitigasi bencana dilakukan guna meminimalisasi dampak dari bencana yang terjadi, meskipun sejauh ini belum tentu terjadi. Dari skenario terburuk berdasarkan para ahli, untuk selatan Jawa Timur ada potensi gempa 8,7. Sekali lagi ini skenario terburuk dan potensi bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kita akan menyiapkan titik pantau dan juga jalur evakuasi, termasuk tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Walaupun potensi itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu, ketua badan tersebut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang menyesatkan, sehingga masyarakat diminta hanya mempercayai info dari sumber-sumber resmi pemerintah. Di sisi lain, kewaspadaan dan kesiapsiagaan tetap perlu dilakukan.